Halo guys, ketemu lagi bersama Erwan di sini dan kali ini saya akan berbagi bagaimana kita menggunakan atau kita membuka WhatsApp dari komputer atau laptop tanpa menginstal aplikasi WhatsApp di komputer atau laptop kita. Jadi langsung saja, untuk membuka WhatsApp di laptop atau komputer kita perlu masuk ke website WhatsApp web. Kita pilih, kita klik WhatsApp web. Seperti ini, kita buka saja. Kemudian kita klik yang paling atas ini, WhatsApp web. Kemudian kita scan. Ya, kita scan kode ini dari HP kita. Seperti ini ya, kita scan. Oke, kita pilih titik 3 di atas ini dari HP kita, kita pilih WhatsApp web. Kemudian kita scan seperti itu ya. Maka akan muncul secara otomatis WhatsApp di komputer kita. Kita sudah bisa menggunakan WhatsApp dari komputer tanpa perlu kita menginstal aplikasi tambahan di komputer kita atau laptop kita. Demikian cara menggunakan WhatsApp di komputer atau laptop kita tanpa menginstal aplikasi WhatsApp itu sendiri di komputer. Demikian tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.